Dan sebetulnya secara faktanya Ijong juga kan memang kalau disebut broken home itu jangan, karena orang tua yang ada pun dia bisa broken ya. Home. Yeah. Istilahnya bukan broken home lah. Korban perpisahan orang tua. Diasuh nenek kan lu ya? Yeah, yeah. Nah itu, dan lu pernah bersumpah katanya tidak akan bercerai dulu. Kok tahu sih lu? Ya kan aku tuh adalah... Iya itu parah banget. Iya parah. Parah banget. Ternyata kamu tuh... Banget, tapi benar kan? Kok lu rumpi banget sih sana? Justru iya, dia temen gue juga. Iya, tapi mungkin ya aku gak bisa ngerem. Tapi mana kan, lu pernah bersumpah gue gak akan bercerai dulu. Iya betul-betul, tapi itulah, makanya itulah hidup. Hidup tuh kan pilihan gitu. Gue juga gak mau sih, gak nyangka bakal begitu. Siapa sih yang mau rumah siapa yang mau cerai, gitu, ya, kan? Siapa yang mau. Iya, iya. Kalau diteruskan juga, siapa yang tahu juga gitu. Ya. Jadi gak bisa diterusin? Iya. Kenapa ya, sih? Sebetulnya kenapa sih? Betul. Udah ditanya terus kenapa sih? Tapi ya, maksudnya kan kita nggak tahu asal muasalnya itu apa. Nantilah. Dari dia atau dari kamu? Nanti. Nanti ya. Nanti ya. Ke gue aja deh. Eh, dibalikin. Perasaan gue yang ngefans si Alpha, kenapa lu yang legend ya. Dari tadi? Ya? Yang ngefans si Alpha. Gak ada ruang loh gue. Sampai si Alpha lihat di jeda sama lu. Oke, kalau ini sasaran empuk nih bro. Nih, tapi ada, pernah ada nih, pernah ada statement dari Dena tentang harapan hubungannya sama Ijong. Walaupun udah gak bersama lagi, tapi ini harapan Dena. Ingin apa dengan Jonathan Friji, Dena Devanka berkaca ke Gading dan Gisel. Iya katanya pengennya kan kayak Gading Gisel tuh semua orangnya, oh so sweet banget gitu, udah berpisah tapi bersatu untuk anak sampai piknik bareng gitu. Pengen gitu juga gak sih? Gak tahu ya, lihat nanti aja. Apa yang lu lakukan buat anak-anak lu supaya mereka gak kayak... Lengkap jadi. Gampang banget, yang pasti komunikasi terus ya, waktu ketemu tuh harus ada, udah dua hal itu aja sih. Komunikasi ada terus, tiap hari gue WhatsAppan. Anak-anak udah pinter banget, masih 8 tahun udah bisa WhatsAppan. Oh gitu. Jadi WhatsAppan tuh langsung ke anaknya? Iya, sama telepon-teleponan, iya. Oh jadi nggak lewat siapanya dulu ke anaknya, langsung enggak, ke anaknya? Oke, fakta terakhir. Katanya udah go public dengan yang baru, itu benar nggak sih? Siapa? Hah? Itu ada. Ini jawabannya gue, pokoknya doain aja semoga dapet yang terbaik. Oke, apakah dia menjadi terbaik? Asik. Masuk terus ya. Apakah dia sudah menjadi yang terbaik? Adalah. Menurut lu? Adalah. Gua gak suka publikasi ini. Oh, gak suka publikasi tapi diposting. Kan posting kan rame, mana? Yang acara bareng-bareng itu. Emang gua pernah posting berdua sama siapa gitu? Enggak ada. Enggak berdua, enggak. Tapi ada momen spesial, ada dianya gitu. Gua tuh mau nanya ke lu. Banyak banget teman-teman cewek gua. Sih, iya tau, dia mah temen ceweknya banyak. Lebih banyak dari gua. Gini banget. Tuh, ada foto-fotonya tuh. Ini nih, foto ini. Tuh rame banget malah, itu teman-teman syuting semua tuh. Tapi itu di tempatnya di mana? Di rumah siapa? Itu lupa. Masa sih lupa? Lupa gua. Di rumah siapa sih itu? Nah itu tuh, ada tangganya tuh. Rumah siapa sih itu? Tuh. Ada Om Ben juga. Nggak sekalian nanya, jam berapa itu? Nggak sekalian nanya, tapi gua tau itu rumah siapa. Rumah siapa sih? Emang tahu lu? Nomor rumah siapa? Aku juga nanya, nomor rumah siapa? Iya, gue tahu. Gue tahu. Oh iya? Gue gak tahu, juga gue gak tahu. Iya, itu tangga yang udah suka udah, morning, gitu. Tapi acara rame-rame kan? Iya, tapi di rumah itu kan? Lupa gue itu, pokoknya rame-rame itu. Gue gak akan publikasikan. Apa coba pertanyaan lu tadi coba? Eh sebentar. Jauh-jauh, lihat pertanyaan. Dia ngaling-ngaling di sini. Popo jangan tahu. Nah, sebentar. Ini kan, shhh. Gak ada. Eh, lu ngambil kamera. Tapi udah. Keep silent aja. Oke, berarti gini. Kalau seandainya Ijong kan ya siapa manusia kan memang gak akan pernah bisa hidup sendiri, bener kan? Pasti cepat atau lambat Ijong akan ketemu lagi dengan siapapun pendampingnya. Iya. Kalau lu pengen minta sama Tuhan, lu pengen dapat pendamping yang seperti apa untuk melanjutkan hidup lu ke depan?
yang pasti bisa merubah watak gua yang gak baik jadi baik. Lu mah baik deh dulu. Lu ya mah kan baik. Kita semua orang punya watak yang gak baik dong. Kan lu mah baik dong, dari dulu baik. Iya. Iya. Ya semua orang punya sisi yang gak baiknya. Ya bisa membuat gua jadi baik. Jadi bisa merubah lu yang lu bisa ngontrol hidup. Yang sebelumnya gak bisa merubah itu. Iya nih. Gua cuma nanya. Gua sih banget. Gua cuma nanya. Dulu gak gini. Cuman lu gak gini loh. Iya sopan. Ya. Terus selain merubah lu lebih baik terus. Terus apa lagi? Itu aja cukup. Secara fisik harus kayak gimana sih? Fisik harus cantik lah. Cantik. Oh, iya lah. Semuanya juga pengen. Aku juga cantik. Ah, itu antik. Antik. Ini yang kemarin heboh banget itu tuh uang saku buat anak lu heboh banget juga ya? Iya dulu itu heboh itu. Tapi udah selesai. Udah beres kan? Iya. Gede juga dia ya. Dia memang diuntung mulu sama dia. Iya kan dia memang, dia kan tugas pajak sebenarnya. Oke, pokoknya kita doakan Jonathan Frizzy. Amin. Hidupnya akan terus baik. Amin. Mendapatkan yang terbaik juga. Amin. Oke, orang baik akan dapat orang baik lagi. Amin. Gitu aja. Ya, Jong ini kan cowok ganteng, nanti ada bintang tamu kita yang gak kalah gantengnya. Wah. Oke. Gua mau tuh. Dia pernah jadi rebutan di lokasi syuting. Wah, itu gua banget, Wak. Gua banget. Katanya lu tadi Ijong, sekarang kayak gitu. Iya, lu mah siapapun ngefans. Ya, kenapa sih? Saya nah, lu lebih ngefans atau lebih sih sebenarnya ini? Bagaimana sih? Oke, tapi luar biasa Ijong sudah bercerita di sini. Tepuk tangan untuk Ijong. Terima kasih loh udah mau aku korek-korek walaupun aku bisa keluar. Masih banyak yang mau gue korek. Mau lagi ya? Mau syuting lagi. Dia mau syuting lagi. Ih, jangan lu dong, gue belum puas nih. Ya udah nanti aja di belakang. Yang tadi kan yang Warrior pagi. Kan umur 19 tahun itu kan, pacar kamu yang muda, 19 itu 17, 18 sih. Kenapa kamu lirik aku sih?